Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron Tajwid Cinta yang tentu saja kali ini semakin seru dan pastinya semakin menegangkan untuk kita saksikan. Nah, sobat Mimin, yang dimana kali ini tentu saja kita mengetahui bahwasanya dalam BTS yang terjadi di sini, Pak Rahmat dan juga Dafri pun saat ini tengah berada di dalam sekapan seorang preman, ya guys. Di sini nampak begitu terlihat beberapa preman pun yang tentu saja menggunakan pakaian hitam mencoba untuk menghadang mobil yang dikendarai oleh Dafri dan juga Pak Rahmat. Sontak saja adegan ini membuat semuanya menjadi tegang, ya guys, apalagi si Pa yang memang tidak mengetahui jikalau saat ini suaminya tengah mendapat sebuah masalah yang sangat begitu besar. Di sini, Dafri dan juga si Pa pun mencoba untuk menghabiskan waktu bersama karena Haris Priza ataupun Dafri ini sempat marah kepada si Pa lantaran ulah dari si Alina. Namun setelah Sipa mencoba untuk menjelaskan kepada Dafri, di sini Dafri mencoba untuk mengerti dan akhirnya meminta maaf kepada Sipa dengan mengajaknya makan siang. Namun acara makan siang mereka pun harus dihancurkan begitu saja dengan kedatangan Alina secara tiba-tiba. Alina yang ngamuk langsung saja menyiram cut Sipa dengan air, ya guys. Namun tak sampai di situ saja, rencana selanjutnya yang dibuat oleh Alina tentu saja akan lebih sulit lagi. Dan kali ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya Dafri dan juga Pak Rahmat sedang dalam penyekapan dan juga baku hantam di antara mereka berdua. Dafri dan juga Pak Rahmat seakan-akan tak kuasa dan tidak bisa berkutik untuk melawan beberapa penjahat yang saat itu tengah menghadang mereka. Di sini tentunya bukan ulah dari Alina karena Alina tidak akan mungkin menyakiti Dafri, laki-laki yang dia cintai. Namun sepertinya ini adalah ulah dari Nadia yang selalu ingin mencoba menghancurkan Dafri, apalagi saat ini Pak Rahmat itu adalah ayah kandung dari Sipa hingga membuatnya sedikit murka terhadap Pak Rahmat itu, ya guys. Nah, sahabat Mimin, mudah-mudahan saja Dafri dan juga Pak Rahmat dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita doakan saja mereka secepatnya selamat dan juga bisa melawan para preman dan juga penjahat tersebut. Nah, sahabat Mimin, itulah yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.